Inilah sisa-sisa lahar dari lereng Merapi. Ini kan dua jalur lahar. Ini jalur lahar ya. Jadi kalau pas ada lahar dingin, namanya lahar dingin. Jadi kalau material vulkanik masih di atas banyak hujan berhari-hari. Ini jalurnya ya, jalur laharnya Pak. Berarti waktu itu penuh ya Pak ya? Penuh. Sampai batu itu naik ke atas. Tapi awalnya memang udah ada juga kan? Sudah ada, sendiri. Sekarang ini habis Pak. Apa aja Pak? Itunya, pasirnya. Iya, ini kan sengaja dikeruk itu kan sekalian untuk normalisasi. Oh. Biar kalau ada lahar lewat lagi kan buat nampung lagi.